gaji kamu mungkin bisa sangat kecil ya. Potong tapi kebutuhan tetap. Semua harga lagi naik lagi. Bayar kos, bayar listrik, bayar air, kiriman ke kampung. Duh, bebas deh. Kita sebagian aja nggak usah banyak-banyak. Kita nggak usah kok, itu cuma ya kecil yang penting bisa untuk gaji kita lah yang kepotong. Gimana? Ini sih keluar, dokumennya. Oh iya, makasih ya, Mas. Rel, gimana? Ini gue tadi. Duh, itu mah sama aja dosa, Ger. Yah, itu amat lu. Udahlah, mau ikut pepet kayak gini. Tuhan mah tahu kali kalau kita lagi kepepet. Tapi pasti Tuhan gak suka deh kalau gue ngelakuin itu. Wah, Rel. Oh, iya, Pak, Ger. Lu denger ya obrolan kita tadi? Gimana sih, Pak? Gimana, Pak? Gini nih, orang kayak gini mah mana ngerti bahasa kantor. Lihat, dia aja cuma bisa ngangkat galon. Mana bisa dia ngangkat derajat orang tua? Tapi saya sekolah, Pak. Sekolah jurusan ngangkat galon, Pak. Udah sih, dia jangan ngomongin orang itu. Nah, emang gitu, dia kan gak sekolah. Dia cuma bisa angkat, nyapu. Receh itu mah. Jangan gitu lah, Ger. Kita itu diciptain Tuhan sama dan setara. Nggak usah sorohani lu. Nggak boleh gitu, Ger. Kita diciptain Tuhan itu baik loh. Jangan malah jadi nggak baik. Tapi Rel, nggak mau ikutin hidup gua. Ger! Kalau dipikir-pikir, bener kata Angger sih. Aku udah berusaha jadi anakmu yang baik. Berusaha hidup menurut kehendakmu. Semua yang Tuhan minta juga udah aku turutin. Ke gereja gak pernah absen tiap minggu. Pelayanan gak pernah gue tolak. Persembahan juga gak pernah kelewat tuh. Tapi, kenapa di masa-masa segini Tuhan malah gak nolongin gue ya? Selamat malam, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Malam ini Rabu 10 Maret 2021. Kita akan membahas salah satu ucapan Tuhan Yesus yang cukup penting, sangat penting bahkan, yang harus dipahami secara khusus. Dan kebetulan ada rekan kami yang memang sering berkumpul, melakukan sharing, sama-sama mendalami mengenai pemahaman Alkitab. Kali ini ada Pak Powo yang nanti akan berdiskusi atau berwawancara dengan saya untuk memperdalam pemahaman ini. Namun sebelumnya, kita akan berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita di dalam kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan terus menaungi kami. Kami diberikan sehat, dicukupkan hidup kami. Meskipun halang rintang kami alami, namun Tuhan memimpin kami untuk kami tetap baik. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini kami hendak belajar akan bagian dari firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami mempunyai pemahaman yang benar. Dan pemahaman ini akan
menuntun kami untuk hidup secara benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, ini permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus, kali ini kita akan membahas bagian dari firman Tuhan seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Namun sebelumnya baiklah kita membaca dari bagian Matius pasalnya yang ke-27 ayat 45 hingga 47 yang saya baca demikian. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang hadir, saya ulang. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Demikian pembacaan kita. Seperti itu Pak Bu, yang mudah kita bahas. Mungkin kita bisa saling melemparkan ya diskusi untuk supaya kita mempunyai pemahaman yang lengkap akan makna dari bagian perikop ini. Terima kasih Pak Tri. Sebagai orang Kristen, kita memang sering mengalami ataupun memperingati Paskah setiap tahun. Dan bacaan itu seringkali kita dengarkan, seringkali kita baca. Tapi mungkin juga kita perlu mendalami lebih jauh tentang apa sebenarnya yang menjadi maksud Tuhan di dalam ucapan-ucapan itu. Yang ingin saya tanyakan, Pak Tri, apa arti ucapan Kristus tentang Eloi Eloi lama sabachthani itu? Iya, seperti di dalam Injil Matius juga menyatakannya, Eloi Eloi, atau nanti di bagian Markus juga dicatat mirip seperti itu, Eli Eli atau Eloi Eloi lama sabachthani, diterjemahkan dengan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena memang faktanya Allah meninggalkan putranya. Ini sebuah kayak paradoks kalau dibahas dengan teman-teman yang masih belum percaya, semakin semakin jauh lagi pemahamannya. Allah kok mati? Allah kok meninggalkan anaknya? Namun faktanya seperti itu. Memang Allah meninggalkan Kristus, anaknya yang tunggal. Dan kata Eloi, kata Allahku, itu kurang lazim diucapkan Yesus ketika dalam keadaan yang biasa. Yesus sering menyebutnya Bapa, Bapakku, Bapa dan aku satu. Namun ucapan ini mengacu pada, kalau kita membuka Mazmur, di dalam Mazmur ini Mazmur ini yang sering mengatakan begini. Saya bisa baca di ayat pasal yang ke-22 ayat 2 demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini jeritan jeritan Daud, jeritan umat Israel ketika menghadapi satu kondisi yang memprihatinkan. Benar-benar seperti Tuhan tidak mendengar ketika ada yang berdoa seakan-akan mentok begitu, ada di langit-langit, seperti Tuhan meninggalkan. Sehingga Tuhan memposisikan diri sebagai orang Yahudi yang saat itu sedang berteriak, dan Tuhan seakan-akan diam, tidak menanggapinya. Gitu ya. Itu Pak Bawa, untuk makna atau arti kata itu sendiri. Cuma memang kadang bisa menjadi pertanyaan bagi kita, karena apa? Mengapa Kristus berkata demikian, kan? Bukankah Kristus adalah Tuhan? Itu yang kadang mungkin akan menjadi pertanyaan bagi orang awam yang belum begitu mendalami tentang Injil ataupun Alkitab. Betul sekali. Ya, pertanyaan itu menggelitik banyak anak Tuhan, orang Kristen.
bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang sudah puluhan tahun kita berulang memperingati Paskah masih menjadi satu pemikiran yang terus menjadi pergumulan. Mengapa Yesus ditinggalkan Allah Bapa-Nya? Bukankah Kristus juga adalah Tuhan? Begitu pertanyaannya. Tapi harus kita ingat, ketika itu kita harus ingat Yesus mempunyai natur bagi manusia. Yesus itu mempunyai natur manusia dalam hal hidup di tengah-tengah manusia berupa daging, bisa lapar, haus, lelah, kadang-kadang juga terancam, kadang-kadang ada rasa takut. Itu kemanusiaan Yesus, jangan diingkari. Hanya hari itu pertanyaannya adalah, apa perlunya Yesus ditinggalkan Allah Bapa-Nya itu? Adapun kan Yesus kan Allah, iya tapi juga manusia. Yang tadi jadi masalah adalah, apa perlunya Allah meninggalkan Yesus? Itu dapat dipahami seperti ini, bahwa sesungguhnya ucapan itu adalah ucapan retorika, retorik. Tuhan Yesus atau Kristus itu tidak sekali menggunakan kata ini, retorika ini. Seperti misalnya kepada Petrus, waktu Petrus menyangkal, terus Tuhan Yesus sudah rekonsiliasi begitu, Petrus ditanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Tapi kata mengasihi dalam bahasa Ibrani itu ada satu jenjang. Mengasihi secara filios, ya karena ada teman aku mengasihi. Mengasihi secara storge, ya karena kamu berjasa aku mengasihi. Tapi yang paling tinggi levelnya adalah agape. Jadi mengasihi tulus seperti aku mengasihi kamu, itu baru terperangah. Sebenarnya Tuhan enggak bertanya untuk karena nggak tahu, tapi retorika adalah mau memberi penandasan bahwa kamu itu mengasihinya kayak apa, Petrus, begitu. Itu terus kepada Thomas, Thomas masihkah engkau ragu? Waktu Thomas, aku nggak percaya kalau belum mencocokkan tanganku di bekas paku Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, apakah kamu masih tidak percaya? Bukan pertanyaan, itu sebenarnya peneguhan bahwa ya kalau pakai bahasa saya, keterlaluan amat kamu Thomas, nggak percaya. Jadi gaya Tuhan Yesus itu gaya retorika, ketika Allahku, Allahku mengapa, tidak butuh jawaban. Karena masalahnya sudah clear ketika Tuhan ada di Getsemani, dalam doanya mengatakan gini, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, namun jangan kehendakmu yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Ini clear sebenarnya, clearnya adalah Yesus sadar bahwa cawan itu enggak berlalu. Waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus doa, itu saking takutnya sebagai manusia, karena dia tahu akan diserahkan di tangan para imam, gitu ya. Yudas sudah mengkhianati, sudah dari awal tahu. Itu keringat Tuhan Yesus seperti darah. Itu rasa takut manusia Yesus. Manusia sebagai tukang kayu, sebagai ya yang berdaging begini punya rasa haus, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Tetapi memang itu Tuhan Allah kehendaki, karena Yesus harus mati. Waduh, mengeri sekali ngomong begini. Kok seperti itu? Iya, kalau Yesus gagal mati, gagal penebusan. Iya. Jadi ketika Petrus mengatakan, engkau enggak layak untuk mati, kami akan bikin, akan membuat engkau kemah untuk Iblis menyalah engkau, karena bukan itu misiku. Misiku adalah misi untuk disalib. Jadi clear bahwa saya memang ditinggalkan Tuhan untuk mati. Lalu sekali lagi, pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk mencari tahu, tapi pertanyaan untuk deklarasi. Deklarasi bahwa betapa berat rasa dicerca itu, berat, dilecehkan, dilecut oleh para prajurit, dimahkotai juri. Terus ada yang bilang, ini Raja Israel,
ada Inri di atas. Orang-orang yang berdiri berlarang-larang mengolok-olok. Kalau dia anak Allah turun. Begal yang di sebelah-sebelahnya pun, ya yang satu memang bertobat, yang satu kalau kau memang anak Allah turun, itu menyakitkan sangat. Waktu dipaku tangannya sakit sangat. Tapi ternyata klimaks rasa sakitnya ada pada ditinggalkan Allah. Karena mungkin kita bisa katakan banyak orang yang disiksa, Yesus disiksa, orang lain juga disiksa, cuma ditinggalkan Allah adalah peristiwa yang dialami Yesus. Karena dia melakukan sesuatu yang bukan kesalahannya. Barangkali sementara itu Pak Bowo, bahwa sakitnya itu bukan sekedar fisik, tapi dikhianati, difitnah, dibebankan satu tanggung jawab yang sebenarnya bukan bagiannya. Ini sempurna kesakitannya. Kelima kesakitannya benar-benar tak terlukiskan penderitaannya sempurna. Demikian Pak Bowo untuk mengapa mungkin kita agak masuk lebih dalam. Dalam bukan berarti itu menguji atau gimana Tuhan seperti itu, tapi mengetahui maksudnya. Kenapa Allah itu memilih cara itu? Iya, betul. Kalau kita pakai pikiran manusia, ya saya sering diskusi dengan teman-teman di sekolah Alkitab dulu. Tuhan Maha Kuasa, ngelentik tangan juga. Tetapi hak prerogatif, ya kalau kita punya free will, Allah punya prerogatif, punya hak istimewa yang ada di satu bagian firman yang dikatakan ini, siapa menjadi penasihatku, begitu. Itu hak prerogatifku. Sehingga ketika Tuhan memilih hanya dengan cara ini, aku menentukan orang untuk bisa selamat. Itu Tuhan yang pilih cara itu. Akhirnya ada bagian di mana kita nggak bisa menjawab kecuali itu pilihan Tuhan. Namun ketika kita mencoba untuk sebut saja lah melogika begitu ya, bahwa rasa sakitnya orang mengampuni, difitnah, diminta hartanya, dicerca, dirugikan, itu yang adil adalah balas sama seperti itu. Itu hukum Taurat ya, bahwa mata ganti mata, begitulah. Nyawa ganti nyawa. Kalau itu yang terjadi habis. Untuk menggenapi itu, wujud dari pengampunan itu adalah darah. Tak ada pengampunan tanpa darah, kata firman Tuhan. Jadi satu-satunya cara yang Tuhan pilih sesuai hak prerogatifnya, bahwa Tuhan sudah menentukan anakku yang harus melakukan ini, itu caraku. Dan sekali lagi ini deklarasi bahwa pengampunan itu mahal. Pengampunan bukan ecek-ecek, bukan ya sudahlah lupakan. Itu bukan pengampunan, itu melupakan. Aku nggak mau ingat-ingat dia lagi. Udahlah, saya nggak menganggap dia itu ada di dunia ini, bukan pengampunan. Itu pemunahan. Musnahkan dia, nggak ada di pikiran lagi. Sudah lupa. Dia nakal orangnya. Ini punya. Saya dirugikan. Wah, udah lupakan. Bukan, itu bukan pengampunan. Itu pembuangan atau pemunahan. Tapi Tuhan Yesus mengklirkan, kubereskan dengan darahku. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin memberi pemahaman kepada kita bahwa pengampunanku terhadap manusia berusaha pakai darah. Sekali lagi, itu gak perlu bagi Tuhan. Kita memang sudah mengetahui bahwa pengampunan dari Tuhan itu memang mahal, yaitu dengan menyerahkan nyawanya dengan darahnya. Kita sudah mengetahui itu semuanya, Pak. Sekarang kembali ke kita sendiri, saya, Pak Adi, dan orang-orang lainnya. Bagaimana kita harus menyikapi hal itu? Itu yang mungkin bisa dijelaskan agar kita semakin memahami karya penyelamatan Tuhan. Betul sekali. Iya. Setiap manusia yang berakal budi mempunyai ketajaman spirit. Ketika sesuatu yang baik sudah dikerjakan kepada kita, mestinya kita disentil untuk beretika. Etika itu semacam tanggung jawab lah, apa respon. Sedatar-datar polos-polos orang, kalau sesuatu kebaikan dilakukan kepada kita, kita pasti berpikir apa yang harus saya balaskan, apa hal yang patut saya
lakukan untuk merespon, menanggapi sikap baik ini? Ya jelas, nyawa sudah dikorbankan untuk penebusan itu. Alangkah konyol dan keterlaluan apabila kita membutakan diri dan masa bodoh. Tentu kita yang pertama-tama tidak akan jatuh dan jatuh, tapi jatuh dan bangun ya. Kita masih jatuh mungkin, atau keniscayaan ya, kita jatuh. Kita kadang mengatakan, aduh alpa kilaf, tak sengaja dan sebagainya, yang intinya jatuh. Tapi dosa yang sesungguhnya adalah jatuh yang tak pernah bangun ya. Tapi ketika kita jatuh, ketika kita lemah, siap untuk bangun. Sementara teman suka mengatakan begini, kamu menyalipkan Tuhan yang kedua kali. Iya, ketika kita enggak tahu diri, sudah diampuni, jatuh diampuni. Meskipun Tuhan mengampuni 7 kali, 70 kali, kata Tuhan ketika ditanya Petrus. Tapi itu bukan peluang bagi kita untuk jatuh dan jatuh. Itu kayak lagu pop tahun sekian ya, jatuh dan jatuh, jatuh terus bangun. Maka Tuhan mengajar kepada kita, buluh yang lunglai tak akan dipatahkan, sumbu yang padat, sumbu yang buram tak akan dipadamkan. Artinya itu ada pesan bahwa meskipun kamu redup, Tuhan siap menyalakan kalau kamu siap. Meskipun kamu lunglai, Tuhan akan tegakkan kalau kamu siap. Jadi ada etika, ada tanggung jawab ketika kita menyadari bahwa segala yang termahal sudah dilakukan. Itu ada lagunya ya, yang dengan darah yang mahal itu. Ya kita jangan menyanyiakan. Kalau kita menyanyiakan, Tuhan akan menangis. Ya bukan menangis di dirinya, tapi kok kamu gak tahu diri, sudah ditolong. Ya itu orang-orang yang bagi dunia itu kebodohan, keselamatan itu adalah kebodohan. Tapi bagi orang yang selamat, dunia ini adalah kebodohan, sehingga mereka menolak Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, saya pikir kita tahu jawabannya. Demikian Pak. Ya. Ya, mungkin apa yang kita diskusikan malam ini mungkin sangat bermanfaat bagi iman kita, bagi kita dalam melayani Tuhan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga berkenan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Silakan teruskan. Ya. Demikian teman-teman, pesan Paskah, atau lebih tepat pesan Prapaskah melalui ucapan-ucapan Tuhan Yesus di tiang salib menjelang kematiannya. Ada 7 ya. Nanti akan dilanjut dengan sahabat atau hamba yang lain. Dan pesannya cukup jelas malam ini bahwa kita tidak akan menyanyiakan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah, yang membuat Tuhan Yesus sampai rela ditinggalkan Bapanya. Sekian, kiranya ini membangun iman kita. Amin.